Kepolisian Metro Jakarta Selatan berhasil menemukan sosok perempuan berinisial W asal Jawa Timur yang menghina Dewi Persik di media sosial. Mediasi sementara berjalan, namun sempat kami hentikan terlebih dahulu karena ada beberapa kendala dari pihak pelapor dalam hal ini Mbak Dewi Persik. Ada schedule yang harus ataupun kontra yang harus dilaksanakan, sehingga proses mediasi kami stop sementara untuk dilanjutkan beberapa hari ke depan. Itu permohonan dari pihak pelapor maupun saksi pelapor Ibu Dewi untuk ditunda kelanjutan prosesnya mediasinya, dan akan dilanjutkan mungkin beberapa kira besok atau beberapa ke depan. Nah, itu yang disyarat yang disampaikan oleh pelapor, sehingga pada sore kali ini yang bersangkutan sudah ketemu dengan pelapornya, sudah mengetahui juga dari pihak yang membuat konten tersebut juga sudah ketemu dengan Mbak Dewi Persiknya juga, sehingga nanti keputusannya bagaimana setelah selesai proses mediasi baru kita tentukan proses hukum lagi. Nanti sementara ditahan dulu bang pihak terlapor. Terlapornya sendiri ada berapa orang sih pak? Ada berapa orang? Untuk terlapor saat ini satu yang membuat konten video dan mengambil pertama. Udah jadi, ada di... yang membuat dan jadi yang bersangkutan mengupload melalui aplikasi ketiga. Lokasi terlapor sendiri di mana? Lokasi terlapor di Jawa Timur. Temuannya video call kah atau terlapor datang ke sini atau seperti apa dan? Kami undang ke sini, bersangkutan datang. Kapan datangnya? Delapan kemarin. Oh kemarin ya. Dan ini kan atau proses gimana? Mediasi belum selesai ya nanya. Proses ya, restoratif belum selesai. Ya. Berarti terlapor bisa ditahan sementara ya? Atau seperti apa? Untuk sementara kami belum melakukan upaya penahanan. Yang bersangkutan kooperatif bersedia diambil keterangannya kapan saja dan mengikuti proses yang berjalan di kepolisian. Kabarnya seorang ibu-ibu dan benar? Iya. Umur berapa, Pak? 30 tahun. Usianya kalau boleh tahu berapa, Pak?